darling, it's bitter down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we devoting full time to floating under the sea. Hai semuanya, kembali lagi di Eagle Kids Online Service. Bagaimana nih kabar kalian? Pasti baik kan? Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan di ibadah ini menangkap berkat-berkat-Mu dan juga isi hati-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, karena sudah selesai berdoa, bagaimana kita bermain Finding Nemo? Wah, boleh banget Bluey. Nah, biar adik-adik di rumah ikut juga, Toto aja yang jelasin. Jadi permainannya adalah... Gimana cara mainnya? Ayo cepet tuh, cepet. Gak sabar ada boneka. Nih. Nah, boneka ini akan disembunyikan oleh Bluey atau Zippy. Toto akan menutup mata, kemudian akan menebak siapa yang mendapatkan yang memegang boneka ini. Oke. Adik-adik di rumah juga ikutan tutup mata ya, biar bisa main sama kita. Jangan ngintip. Iya. Sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Semuanya tutup mata. Siapa ya yang mengambil bonekanya? Tidak. Ya? Iya. Benar-benar. Bluey. Kamu benar. Bonekanya ada di aku. Oke, sekarang gelarannya aku ya teman-teman. Ini nih. Boleh diambil. Tutup mata lo ya. Iya, aku gak ngintip. Adik-adik di rumah juga gak boleh ngintip. Apa ya? Sudah, tebak. Oke. Di mana, Toto? Pak, di aku. Aku. Aku di CCP deh, teman-teman. Ada di CCP. Yeay, salah. Ya, bonekanya ada di Toto. Yeay. Ayo, sekarang giliran aku. Oke, gantian di CCP. Oke, tutup mata ya. Di siapa ya? Sudah belum? Kok lama banget sudah. Sih? Sudah. Aku buka mata ya. Ayo Zippy tebak. Adik-adik, kira-kira siapa ya yang menyembunyikan bonekanya? Mungkin ada di aku. Zippy. Atau di Toto. Di Toto dong. Di Bluey ya? Apa-apa? Di Toto. Oke deh, di Toto bonekanya. Iya. Kamu benar. Aku menang. Wah, Zippy menang lagi. Game-nya adik-adik rumah juga luar biasa. Nah, sekarang kita akan mulai yang lebih seru lagi. Semua bangkit berdiri dan kita bersiap memuji Tuhan Yesus. Yeay! Let's stand our feet together. Give a big clap for Jesus. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I spend, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Ooh, ways of mercy, ways of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. How can it be? Na 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 na.
Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Clap your hands and sing together for Jesus. And let's follow our move. Are you ready? Hey! These are the days when we can see miracles. You wonders everywhere. Here is my life, Lord. You can use me to show the world you care. Come on, sing one more time. Sing one more time. These are the days when we can see miracles. Your wonders everywhere. Here is my life, Lord. You can use me to show the world you care. You made me. You saved me, Lord. You called. Are you ready, kids? Come on and give me Jesus. Supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. Supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. Come on, clap your hands. Clap your hands up, higher please. Listen, we can see miracles. Your wonders everywhere. It is my life, Lord. You can use me to show the world you care. You made me. You saved me, Lord. You called me. Come on and give me supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. Supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. Jesus. Come on, clap your hands and give the best smile for him. You can see miracle. Come on. You made me. You saved me, Lord. You called me. Let's give the best for Jesus. Give me Jesus. Supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. Supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. Gonna praise you. I'm gonna praise you. Yes, hey Jesus. Jadi, kita siapkan hati kita. Kita menerima Roh Kudus masuk dalam hati kita. Biarkan Roh Kudus tinggal selalu di dalam hati kita. Sama-sama.
sama-sama katakan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Sebut nama Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Sekali lagi ya, kita sama-sama katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Adik-adik bisa angkat tangannya, puji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu,
ada di hadirat-Mu, Allah Roh Kudus. You are my best friend. Oh, oh, you're the best. Bluey, Sipi, kenapa kok kalian gak semangat ya? Waktu memuji Tuhan, kalian kurang semangat. Tapi waktu main game, kalian semangat. Sebenarnya ada apa sih dengan kalian? Sebenarnya sih, Toto, aku sedih. Tuhan, kok gak jawab ya doa aku? Iya, doaku juga tidak dijawab. Sepertinya doa itu sia-sia. Iya tuh. Tidak usah doa saja kalau gitu. Loh, Sipi jangan gitu dong. Tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Buktinya, doaku aja dijawab sama Tuhan. Benarkah? Memangnya kamu doa apa, Toto? Aku berdoa untuk mendapatkan mainan baru. Dan kemarin, papa mamaku membelikan aku mainan baru. Aku senang sekali. Aku percaya ini karena Tuhan. I pray and God answers. Ah, itu namanya kebetulan. Iya. Kebetulan papa dan mama memberikanmu mainan. Kan kamu suka semua mainan. Itu kebetulan. Enggak, Zipi. Itu bukan kebetulan. Aku percaya pasti itu karena Tuhan yang menjawab doaku. Duh, kalau misalnya doanya Toto dijawab, kenapa doanya aku sama Sipi gak dijawab ya? Tuhan pilih kasih. Iya, Tuhan pilih kasih. Adik-adik, apa kalian tahu kenapa doaku dijawab dan doa mereka tidak dijawab? Nah, pasti kalian penasaran kan? Kalau begitu, kita dengerin kakak Igrit bersama-sama ya. Yuk! Ayo! Shalom semuanya, senang sekali bertemu dengan Kak Lukman meskipun lewat online, tapi kalau mempercaya tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan hadirat Tuhan. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah. Meskipun lewat online, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tetap ada, hadirat-Mu tetap nyata, Tuhan memenuhi kami semua, Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, minggu kemarin kita sudah mengerti apa itu doa? Bagaimana kita itu bicara, kita ngobrol dengan Tuhan, kita menyatakan isi hati kita. Dan Kak Luman percaya kalian semua juga pasti sudah praktekkan berdoa di rumah. Tapi seringkali mungkin kalian bertanya, kira-kira Tuhan dengar gak ya doaku? Tuhan jawab gak ya doaku? Seringkali aku minta sesuatu kok gak ada jawabannya? Seperti di cerita drama tadi, si Biru dan si Cipi waktu dia berdoa, dia kayak merasa belum mendapat jawaban doanya dari Tuhan. Sehingga Biru dan Cipi merasa percuma ya aku berdoa, sia-sia rasanya Tuhan gak dengar doaku, Tuhan gak jawab doaku. Mungkin kalian juga pernah mengalami hal seperti itu. Ketika kalian berdoa, minta sesuatu, misalnya minta mainan, tapi gak dijawab-jawab. Sehingga membuat apa? Membuat kalian jadi ragu, jadi malas buat berdoa. Kayak percuma berdoa, Tuhan gak dengar, Tuhan gak jawab doaku. Sehingga kalian merasa rasanya Tuhan itu gak sayang sama aku. Mungkin Tuhan itu pilih kasih, cuma mau jawab doa orang-orang tertentu aja, bukan doaku. Eits, sebelum Kak Luman mau kasih tahu kebenarannya, kita mau sama-sama dengar cerita dari seorang tokoh di Alkitab, bagaimana Tuhan mengabulkan doanya. Mari kita dengar sama-sama ya ceritanya. Cerita Alkitab ini diambil dari Lukas 1 ayat 5-25 dan ayat 57-66. Zakaria mendapatkan janji Tuhan.
ada seorang imam bernama Zakaria dan istrinya bernama Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tapi ada hal yang membuat mereka sedih karena mereka tidak mempunyai anak. Suatu hari, waktu Zakaria sedang berada di dalam bait Allah, malaikat Gabriel tiba-tiba muncul di depannya dan mengatakan sebuah pesan dari Allah. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Bagaimanakah mungkin hal ini akan terjadi? Sebab aku dan istriku sudah tua. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai anakmu lahir, karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Ternyata apa yang dikatakan malaikat itu adalah benar, bahwa Elisabet, istri Zakaria, menjadi hamil walaupun sudah tua. Namun Zakaria tetap belum dapat berbicara sampai bayinya lahir. Saat-saat yang dinantikan telah datang, dan sama seperti yang dikatakan malaikat, Zakaria bisa berbicara kembali saat anaknya telah lahir. Namanya adalah Yohanes. Seketika itu juga terbukalah lidahnya Zakaria dan memuji-muji Tuhan. Semua orang yang melihatnya menjadi heran, dan kejadian itu tersebar sampai ke seluruh Yudea. Yohanes, anak Zakaria dan Elisabet, adalah sepupu Yesus. Kita mengenalnya dengan nama Yohanes Pembaptis. Zakaria sudah lama berdoa meminta seorang anak, sampai Zakaria dan Elisabet menjadi tua. Tapi akhirnya, mereka menerima jawaban atas doa-doa mereka. Nah, Kak Lukman mau kasih tahu kebenarannya, bahwa ketika kalian berdoa, Tuhan itu pasti mendengar dan menjawab doa kalian. Jadi kalian harus percaya waktu kalian tuh berdoa, waktu kalian tuh ngobrol, menyatakan isi hati kalian sama Tuhan, Tuhan itu pasti mendengar dan menjawab doa kalian. Jadi kalian jangan ragu waktu kalian tuh berdoa, meskipun kelihatannya doa kalian belum dijawab, seperti yang dialami oleh Zakaria. Waktu dia berdoa, minta untuk punya seorang anak atau keturunan, mungkin Zakaria belum dapat jawabannya langsung dari Tuhan. Tapi apa yang Zakaria lakukan? Zakaria tetap berdoa dan tetap percaya bahwa Tuhan itu pasti mendengar dan menjawab doanya. Dan kita tahu bahwa akhirnya Zakaria punya seorang anak. Jadi begitu juga dengan kalian. Waktu kalian berdoa, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti mendengar dan menjawab doa kalian. Jadi, sama-sama katakan dengan Kak Lukman. I pray and God answer. Sekali lagi dengan suara yang keras dan semangat. 1, 2, 3. I pray and God answer. Nah, jadi jawaban doa dari Tuhan itu ada 3. Mau tahu? Jawaban doa Tuhan yang pertama adalah yes. Sekali lagi ya, jawaban doa Tuhan yang pertama adalah yes atau ya. Artinya apa? Artinya Tuhan mengabulkan doa kita. Tuhan menjawab yes, ya buat setiap doa kita. Seperti yang Kak Lukman alami, waktu Kak Lukman lulus kuliah, Kak Lukman berdoa sama Tuhan supaya Kak Lukman itu dapat bekerja langsung di suatu perusahaan. Jadi Kak Lukman berdoa Tuhan supaya habis Kak Lukman lulus, Kak Lukman bisa langsung diterima di suatu perusahaan. Kak Lukman akhirnya mencoba melamar ke perusahaan-perusahaan dan diwawancarai. Dan Kak Lukman akhirnya diterima bekerja di suatu perusahaan. Tuhan menjawab yes, Tuhan menjawab ya buat setiap apa yang Kak Lukman doakan. Mungkin kalian juga punya banyak pengalaman ketika Tuhan itu menjawab yes atau ya dalam setiap doa-doa kalian. Misalnya apa? Misalnya mungkin kalian ada suatu pelajaran yang kalian tidak bisa. Pelajaran matematika. Besoknya mau ulangan. Kalian sudah belajar.
dan kalian berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan besok waktu ujian, aku bisa mengerjakan semua soalnya dengan baik. Engkau berikan aku hikmat dan aku bisa dapat nilai 100. Kemudian besoknya waktu kalian ujian, setelah selesai kalian ulangan, kalian bisa mengerjakan semuanya. Dan waktu hasilnya dibagikan, kalian mendapatkan nilai 100. Berarti Tuhan menjawab yes, Tuhan menjawab ya. Atau misalnya kalian minta dibelikan mainan. Terus papa mama kalian belikan kalian mainan. Itu juga Tuhan tuh menjawab yes, tidak ada yang namanya kebetulan. Tuhan menjawab doa kalian lewat orang tua kalian. Atau misalnya kalian lagi sakit perut. Terus kalian berdoa, Tuhan sembuhkan sakit perutku. Waktu kalian selesai berdoa, tiba-tiba perut kalian gak sakit lagi. Atau misalnya kalian batuk. Waktu kalian berdoa, kalian amin, Tuhan sembuhkan batukku. Kalian sudah gak batuk lagi. Itu berarti Tuhan menjawab yes atau ya. Nah sekarang kalian ambil Bible kalian. Kak Lukman mau kalian buka sama-sama di 1 Yohanes 5 ayat 14. Sekali lagi ya, di 1 Yohanes 5 ayat 14. Kak Lukman bacakan ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kak Lukman ulangi lagi. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi apa maksudnya? Jadi ketika Tuhan itu menjawab yes atau ya, itu sesuai dengan kehendaknya dan waktunya Tuhan. Jadi kita nggak boleh maksain kehendak kita sendiri atau maksain waktu kita sendiri. Pokoknya Tuhan, kalau aku berdoa harus sesuai dengan apa yang aku mau, pokoknya ini, dan harus hari ini aku terimanya. Gak bisa seperti itu, karena Tuhan itu tidak akan selalu memberi jawaban instan atau langsung. Pasti ada prosesnya, ada waktunya. Begitu juga dalam Tuhan menjawab doa kita, ada waktunya. Berarti jawaban doa Tuhan yang kedua adalah wait, artinya apa? Artinya tunggu. Sekali lagi jawaban doa Tuhan yang kedua adalah wait atau tunggu. Berarti doa kita gak dijawab langsung sama Tuhan. Mungkin kita sudah doa lama, mungkin ya sudah 1 minggu atau 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, mungkin 5 tahun atau bahkan lebih dari itu. Tapi kelihatannya belum ada jawaban doanya dari Tuhan. Itu bukan berarti Tuhan gak jawab doa kalian. Mungkin Tuhan itu jawabnya apa? Wait atau tunggu dalam setiap doanya kalian. Misalnya Kak Luman kasih contoh. Misalnya kalau sekarang kalian itu minta sepeda motor sama papa mama kalian. Pasti papa mama kalian gak langsung kasih. Papa mama kalian pasti bilangnya wait atau tunggu karena belum waktunya, belum saatnya. Begitu juga dalam waktu kita berdoa. Tuhan juga bilang wait atau tunggu. Tunggu waktunya Tuhan. Contohnya mungkin kalian berdoa buat oma kalian. Oma kalian lagi sakit. Kalian berdoa Tuhan sembuhkan oma kalian. Amin. Waktu kalian berdoa amin selesai. Oma kalian masih belum sembuh. Padahal kan sudah sesuai ya dengan kehendak Tuhan. Kan untuk kesembuhan omaku. Tapi kok omaku gak sembuh-sembuh. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kalian harus tetap berdoa dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti jawab doa kalian. Tuhan tuh pasti mendengar dan menjawab doa kalian. Itu artinya kalian harus menunggu ada rencana Tuhan yang terbaik di waktu kalian itu menunggu untuk Tuhan tuh menjawab doa kalian. Percayalah Tuhan tuh mau mengajarkan sesuatu, mau menyatakan rencananya yang terbaik dalam kehidupan kalian. Atau misalnya kalian lagi berdoa, minta sesuatu atau mainan, tapi Tuhan kelihatannya belum jawab. Artinya Tuhan mau jawab apa? Wait atau tunggu. Karena mungkin papa mama kalian masih sibuk,
mungkin lagi sibuk bekerja, atau mungkin ada kebutuhan lain yang lebih penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu daripada mainan kalian. Jadi Tuhan jawabnya wait atau tunggu. Dan Kak Lukman juga mau sharing pengalamannya Kak Lukman. Waktu Kak Lukman itu kuliah, sekolah, Kak Lukman itu berdoa buat keselamatan temannya Kak Lukman. Supaya dia percaya sama Tuhan Yesus. Kemudian Kak Lukman ajak dia ikut komunitas, ikut CG. Tapi teman Kak Lukman itu menolak. Pokoknya setiap Kak Lukman itu bicara tentang topiknya tentang Tuhan, teman Kak Lukman itu pasti menghindar, gak mau dengerin. Tapi apa yang Kak Lukman lakukan? Kak Lukman tetap percaya dan tetap berdoa buat temannya Kak Lukman. Dan kalian tahu gak? Setelah 7 tahun kemudian, Kak Lukman waktu tanya kabarnya teman Kak Lukman akhirnya sudah terima Tuhan Yesus. Dia percaya. Dan bukan hanya itu aja, teman Kak Lukman malah sudah menjadi pemimpin. Sudah jadi leader di CG-nya, di komunitasnya. Wow, berarti Tuhan itu tidak pernah terlambat menepati dan menjawab doa-doa kita. Jadi adik-adik, jangan kalian itu ragu, jangan kalian itu merasa Tuhan gak jawab. Tapi Tuhan tuh ingin kalian tuh untuk selalu percaya dan tetap berdoa, menunggu. Dan percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Amin. Nah, jawaban Tuhan yang ketiga adalah no atau tidak. Contohnya misalnya kalau sekarang kalian mau mainan pisau, pisau beneran yang di dapur itu, kira-kira papa mama kalian kasih enggak? Pasti enggak. Karena itu berbahaya, bisa melukai kalian. Jadi tidak. Begitu juga waktu kalian berdoa, Tuhan juga akan jawab tidak. Contohnya seperti apa Kak waktu Tuhan jawab tidak? Misalnya sekarang kalian minta, aku mau jalan-jalan keluar kota mungkin atau keluar negeri. Pasti jawabannya no atau tidak. Karena sekarang lagi pandemik jadi berbahaya. Jadi jawabannya tidak. Atau misalnya kalian lagi minta mainan atau minta handphone. Tapi Tuhan jawabnya no. Kenapa? Mungkin karena Tuhan tahu waktu kalian dikasih handphone, kalian jadinya gak fokus kerjaannya main handphone terus. Akhirnya gak fokus sama sekolahnya kalian, malah gak fokus juga sama Tuhan. Males saat teduh, males berdoa karena kerjaannya main handphone terus. Makanya Tuhan jawab no. Jadi Tuhan itu tidak selalu memberikan apa yang kita minta. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu dan mengerti apa yang terbaik buat kalian. Jadi kalian jangan kecewa dulu kalau Tuhan itu menjawab tidak. Karena kalian harus tahu bahwa rencana Tuhan itu pasti, pasti yang terbaik buat kalian. Nah, karena itu Kak Lukman mau kasih tahu big word kita hari ini adalah kita baca lagi di 1 Yohanes 5 ayat 14. Dibuka ya, 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Jadi percayalah adik-adik, waktu kalian itu berdoa, kita percaya bahwa apa? Bahwa Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kalian. Jadi jangan kalian tuh malas berdoa, jangan kalian sudah merasa Tuhan itu gak sayang sama kalian. Percayalah bahwa Tuhan itu sayang sama kalian. Dan setiap kalian tuh berdoa, Tuhan itu pasti mendengar dan menjawab doa kalian. Ingat, jawaban doa Tuhan ada tiga. Yes, wait, dan no. Amin. Karena itu, sekarang Kak Lukman mau tutup dalam doa. Semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu mendengar dan menjawab doa kami Tuhan. Mungkin kalau selama ini Tuhan kami merasa ragu Tuhan. Kami merasa malas buat berdoa Tuhan karena kami mungkin bertanya Tuhan apakah Engkau mendengar doaku Tuhan. Apakah Engkau menjawab Tuhan, apakah Engkau sayang Tuhan sama aku Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau berkata bahwa Tuhan
mendengar doamu. Tuhan mau menjawab doamu. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tidak mendengar doamu. Tuhan akan selalu menjawab doa kalian. Jadi janganlah kalian ragu, janganlah kalian menjadi malas. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa. Dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian. Karena itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus yang begitu mengasihimu, yang begitu menyayangimu, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. See you next week. Bye-bye. Hai semuanya, hari ini kita akan sama-sama membuat aktivitas hari ini, yaitu kura-kura atau kalau di laut namanya penyu. Dan alat-alat yang perlu disiapkan adalah ini. Ya. So, kita mulai. Caranya ambil kertas warna hijau. Ini. Lalu kalian buat lingkaran-lingkaran yang banyak untuk badan-badannya ini. Dengan menggunakan koin atau apapun. Ya, sebanyak-banyaknya. Kalau sudah, kita akan jadilah seperti ini. Ya, jadilah seperti ini. Lalu kita mulai tempel-tempel. Di sini kakak sudah ditempel. Tempel-tempel. Boleh warna-warni ya. Mau warna apapun juga boleh. Tempel dimanapun. Oke, kalau sudah, jadilah ini. Di sini kakak sudah tuliskan big message kita untuk hari ini. Apa? I pray God answers. Ya, so kita akan mulai sekarang untuk membuat kepala dan kakinya. Caranya, ambil kertas warna hijau, lalu kita akan gambar kepalanya. Ya, kepalanya terlebih dahulu ya. Ini. Caranya seperti menggambar balon. Lalu beri leher sedikit. Oke, lalu siapkan kertas seukuran seperti ini lagi, setengah dari kertas origami. Lalu kita akan lipat menjadi 4. Ya, ini. Untuk apa? Membuat tangan dan kaki supaya sama. Nah, caranya sudah lipat-lipat seperti ini. Caranya gambar seperti menggambar bunga. Seperti itulah ya, mirip. Nih, melengkung, melengkung, lalu beri sedikit. Nih, beri seperti ini. Oke, kalau sudah kepalanya sudah, tangan dan kaki sudah, kita akan gunting semuanya dan jadilah ini ya, kepala, lalu ini kaki-kakinya. Ini kepalanya kita akan tempel di bagian ini. Oke, lalu untuk kaki-kakinya dan tangan, bagian atas, tempelkan. Tangan. Sini. Ya. Lagi bagian bawah, tempelkan. Sini. Satunya lagi. Oke, sudah jadi. Kalau sudah jadi seperti ini, beri mata. Kalian bisa gambar atau menggunakan mata boneka. Di sini kakak menggunakan mata boneka. Lalu tinggal tempel. Mau gambar sendiri juga boleh. Cukup mudah. Lalu kita akan beri mulut. Oke, sudah jadi semuanya? Hebat kalian.
Happy Sunday and God bless you. Bagaimana teman-teman? Apa kalian sudah mendapatkan jawaban doa kalian? Sudah dong, ternyata Tuhan menjawab tidak. Tidak? Kenapa tidak, Zipi? Memangnya kamu mau apa sih? Sebenarnya aku meminta jalan-jalan ke luar lautan. Wah, Zipi, ya jelas jawabannya itu tidak. Kalau kamu keluar lautan, kalau kamu mati gimana? Iya. Iya, makanya Tuhan jawab tidak karena Tuhan mengasihiku dan Tuhan tahu yang terbaik buat aku. Nah, teman-teman tahu nggak? Doaku ternyata juga sudah dijawab loh. Wah, memang kamu doa apa, Blui? Jawabannya, tunggu. Doaku itu soalnya aku mau dibelikan mainan kesukaan aku, mainan bubble. Tapi akhir-akhir ini kan papa mamaku sibuk kerja tuh. Jadi aku harus tunggu dan belum ada waktu. Gitu kenapa harus tunggu? Nah itu terkadang doa kita itu gak langsung dijawab sama Tuhan loh. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. Betul sekali. Tapi jawabannya bisa ya, tidak, atau tunggu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. I pray and God answer. Katakan sama-sama ya, dia di rumah juga ikut ya lebih keras. Sama-sama, sama-sama. I pray and God answers. Lihat nih teman-teman, doaku sudah dijawab sama Tuhan. Ada mainan bubble-nya nih. Wah, senang sekali melihatnya, Bluey. Wah, adik-adik di rumah, jangan patah semangat ya. Doa kita pasti dijawab oleh Tuhan Yesus. I pray and God answers. Ayo katakan sekali lagi. I pray and God answers. Betul sekali, karena itu terus berdoa ya. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye.